Perkenalkan, nama saya Elbrava dan saya akan berceramah tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Sobat Muntas, apakah masih semangat puasanya? Semangat dong. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang berlimpah sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Sobat Muntas, puasa Ramadan merupakan salah satu puasa wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya membentuk manusia bertakwa. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beribadah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibnya atas orang-orang sebelum kakan agar kalian bertakwa." Dalam puasa terkandung hikmah, yakni membersihkan jiwa, mensucikannya serta membebaskan dari endapan yang buruk-buruk dan akhlak yang rendah. Selama berpuasa, kita akan merasa diawasi oleh Allah. Jadi, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Do the best for the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.